Oke, halo Simulator Mania. Kembali lagi di channel Bli Gaming Lato. Kali ini kita melanjutkan perjalanan kita kemarin menuju Jakarta. Kita baru saja keluar dari Paliaman. Sekarang kita masuk di menuju ke tol ya ini. Kita lewat tol. Biasa tikungan yang sangat khas di game bus simulator Indonesia. Dimana penjelasan saya kemarin mengenai apakah busit yang versi V3.2 ini adalah versi stabil atau versi ya yang tahu ya, yang seperti kalian tahu, bagi yang hobi ya, terutama para busmania, menurut saya walaupun tidak aktif sekalipun ya sepertinya tetap menikmati permainan ini ya, terutama bagi yang nggak gampang bosan seperti saya. Sebenarnya ya seperti inilah pemandangan tol menuju Jakarta. Kira-kira apa sih yang membuat kita mau menonton video-video yang memberi apa ya, seperti resmi rilis Lucid V33 selama, kenapa sih kalian mau ngeklik itu? Padahal belum tentu juga itu kebenarannya. Ya, saya rasa emang clickbait ya. Clickbait itu emang susah sih. Tapi sekarang di YouTube itu sebenarnya kita bisa loh melihat video-video kan. Karena sebelum video diputar itu kan ada kayak preview itu. Kita bisa tahu apakah itu video yang memang menjelaskan atau video yang memang benar sesuai dengan thumbnail atau bukan. Unik sekali ya sekarang ini. Oke. Saya nggak ngerti itu kenapa ada muncul iklan. Oke, sekarang kita lewat ke tempat peristirahatan ya. Masih inget nggak kita pernah kehabisan bensin ya? Sini hampir kehabisan. Kalau kalian belum nonton tuh ada di saya buat perjalanan rally ya, rally jauh dari Bangkalan menuju tempat kita kehabisan bensin di sana. Sebenarnya bermain bus simulator itu memang agak membosankan ya. Cuman bagi yang nggak sabaran ya. Oke, sekarang kita udah mau coba tol ya. Buat kalian yang mau request, saya mau naik atau pakai mod apa, livery apa, silahkan saja ditulis di kolom komentar. Kita akan terus narik ya
sambil menunggu bus itu update. Kita akan sama-sama menunggu dan saya akan memberikan semacam ini ya. Penjelasan mungkin ya, kalau bisa dijelaskan. Hanya saya sok pintar atau apa, tapi ini demi untuk menenangkan hati kalian yang sudah nggak sabar itu, karena ya emang lumayan lama ya, dari September terakhir update itu September 2019. Itu udah lama sekali sih sebenarnya sejak versi update terakhir. Saya kok kepikiran bahwa versi yang sekarang itu stabil ya, atau memang ada rencana untuk mengupgrade ke versi yang lebih ya. Kita tunggu aja seperti apa ya. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di Jakarta ya, itu bisa kelihatan ya Monasnya. Oke, ini kita lihat kamera luar. Oh, saya tuh agak rugi kalau pakai kamera luar ya, agak susah dikendalikan bisnya. Oke, coba ya. Beberapa hari yang lalu kita sempat upload video itu pakai traffic yang traffic ini ya, yang high, terlalu ini ya, kalau untuk di record itu terlalu lama jadinya, karena mau nyalip itu susah. Makanya saya percepat gitu. Kayak nunggu lampu merah seperti ini tuh durasinya jadi panjang bro. Oke, bensin kita masih 26 liter ya, masih ini untuk sampai di terminal. Ntar lagi kita akan sampai di terminal Pasar Senen ya, Senen Station. Kita udah sampai ya. Oke. Masuk. Oke guys, kita sudah sampai di terminal Pasar Senen. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like ya, komen dan subscribe, dan dukung terus channel ini untuk memberikan informasi ya seputar yaitu info update dan atau update mode terbaru dan sebagainya ya. Silahkan terus di kolom komentar kalau ada request. Oke, kita taruh dulu ya penumpangnya. Kurang mundur, kurang ingin naik.